لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا Maka adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu dikatakan dia. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Artinya bukan sifat itu zat dan bukan sifat itu lain daripada zat. Ya'ninya la huwa hiya min haisul mafhubi. Artinya bukan sifat itu zat daripada pihak sekira-kira mafhum, memfaham. Itu terjemah jawi lah. Kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada yang dipahamkan zat. Kerana yang dipahamkan sifat itu bertambah ia daripada yang dipahamkan zat. Ada sifat itu pada zat dan ada zatnya itu dengan sendirinya. Wala hiya ghairuhu min haitsul wujudi. Artinya bukan sifat itu lain daripada zat daripada pihak sekira-kira wujudnya. Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zatnya. Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Jikalau tiada wujud zatnya itu, nescaya tiadalah peroleh wujud sifat itu. Kerana sifat itu tiada boleh ada sendirinya melainkan dengan zatnya bersalahan. Zat boleh ada sendirinya, maka wujud sifat itu satu ia dengan wujud zatnya, tiada dua kali adanya sama sekali. Ada zat adalah sifat, adalah sifat itu tiada boleh kemudian daripada wujud zatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kita Allah SWT limpah kurnia dia masih kita diberikan kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dapat kita nikmat dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dapat pendidikan Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita boleh ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah,
beri kita nikmat ada keinginan untuk belajar dan ambil faham mengenal agama ni. Alhamdulillah, khasnya diberikan kita minat, keinginan nak kenal Allah Ta'ala, belajar macam mana supaya boleh ada hubungan dengan dia, terutama hati kita sentiasa ingat dia, sedar ke dia, mentauhidkan dia, mengakui kefakiran, keberhajatan kita pada dia. Alhamdulillah, dia bertemukan kita dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan ke dia, mengenalkan dia, mengenalkan pula kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan syukur besar nikmat Allah Taala beri kita jadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan kat kita boleh dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirat esok. Mudah-mudahan kita semua ni termasuk alam golongan orang yang beriman kepada Allah Taala, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita nak manfaatkan pagi ni pertemuan meneruskan perbincangan kita daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni dengan apa telah kita bicara kali ikut. Telah kita selesaikan pembincangan sifat 20 ni sampai ke maknawiyah. Yang terdekat adalah tarif sedikit mengenai apa yang dikatakan ma'ani dan maknawiyah tu. Jadi insya-Allah kita nak sambung ni pula adalah hubungan antara sifat dan zat. Tentu pula. Pasal antara yang kita belajar dalam 20 tu, kalau ingat balik, dalam 20 tu walaupun atas nama sifat 20, sifat tu 19, bukan 20. Sifat tu 19, bukan 20. Kenapa pula sifat 19? Pasal wujud tu bukan sifat. Wujud adalah ain maujud. Wujud adalah ain maujud. Wujud tu adalah diri zat. Atas nama sifat dipanggil sifat nafsiyah kan. Penamaan sifat panggil sifat. Pasal wujud dinisbahkan ke Allah Ta'ala, tapi tak dikatakan wujud, melainkan mesti wujud tu adalah ain maujud. Wujudu syai'in ainuhu, kerana wujud syai' adalah ain syai'. Tak dikatakan ada sesuatu, melainkan ada tu diri perkara yang kita duk bicara kata ada tu lah. Kalau kita tunjuk diri kita sendiri, kita ada ke? Kita ni ada. Ha, dia ada kan? Saya bukan nak tanya sudut tu. Saya nak tanya kita ada ke? Ada apa? Ada zat kita lah. Diri kita lah. Jadi tak dikatakan wujud, melainkan zat ataupun ain zat. Maka wujud ni bukan sifat. Wujud adalah zat. Boleh? Faham? Itu panggil sifat apa? Wujud sifat. Sifat wajib pada orang Ta'ala wujud. Betul? Wujud ialah sifat kan? Kenapa panggil sifat? Sekali harum. Antara dipanggil sifat, istilahnya dipanggil babul taglib, babul ghalbah. Bab qalbah. Pasal apa? Pasal kita belajar tu 20 tu atas umum panggil sifat 20, sedangkan satu zat 20 sifat. Satu zat 19 sifat. Kenapa jadi panggil sifat? Dah satu je zat borong menangkan sifat tu, sampai hak wujud tu tak dikatakan wujud, melainkan ain maujud. Jadi wujud tu zat, tapi dinamakan dia sifat juga. Pasal apa? Pasal borong menangkan di atas banyaknya sifat, maka dinamakan wujud tu sifat juga. Tarif pun memang kita sebut. Apa wujud ni? Sifatun wajibatun lizati
dengan tarikh dia pergi situ, dia sebut hari tu kita bicara dalam tarikh ni kan. Boleh ingat apa kata wujud? Wujud ni al-halu halun, al-halul al-wajibatu lizat madamati zat wa ra mu'allalatin bi'illatin. Ingat. Saya ngaji dulu Tok Guru selalu cakap kataan ni, apa dia? Ngaji jangan buluh kasap. Buluh kasap apa? Tama saya tak sebut tu lupa Ustaz. Ngaji buluh kasap. Tengah tu lupa. Ngaji buluh kasap, pangkai lesap. Lakan itu pangkai lesap. Allahumma salli ala. Lupa hak tengah tu. Ngaji buluh kasap, hak yang ni tak ingat, ya hak lama lesap, hak dulu lesap. Nak cerita tu lah. Ngaji ni jangan hak ni pun tak dapat, lepas tu nak kejar hari ni. Ngaji buluh kasap yang kejar hari ni tak dapat, yang pangkai lesap. Ngaji nak ngaji ni, nak ngaji ni, nak ngaji, nak ngaji. Yang hari ni, hari ni, hari ni pun belum tentu dapat lagi. Yang dah lama tu macam ni, ada yang faham dah macam ni, lesap juga. Alay, apa masalah ni? Pasal tak ingat, tak murojaah, tak mutalaah, tak mutalaah tu. Satu antara tertib mengaji, disiplin mengaji, telaah. Memang eh? Kita boleh sedengar telaah kan, biasa kan? Benda telaah tu. Ah, okey, soal ulang kaji tak? Baca gul. Apa? Tak ulang kaji. Itu disiplin belajar tak buat. Itu boleh ke jadi golongan terpelajar? Oh, mana maunya. Tak boleh. Lupa. Kalau sekolah kebangsaan buat pelajaran itu, peksa tau macam. Yang ni bukan peksa tau. Yang ni nak pakai lagi tau. Kalau yang ni tak mentap, macam mana nak faham? Sikitlah. Dan ilmu ni pun bukan kita duk apa ingat. Dia pasal dia dipakai hari-hari. Dan dipakai pun buat apa ni? Tera nak mahir dia. Dah mahir macam mana? Senang je, tak susah. Tapi tera nak dapat tu lah. Tera nak dapat tu yang susah. Jadi macam mana? Bagi dapat lah. Jadi antara kaedah bagi dapat, telaah lah. Telaah. Memang kena telaah. Tu tanya tu, telaah tak? Tidak. Jadi salah satu daripada disiplin dan kefiat cara belajar yang betul tu telah tidak dilaksanakan. Tu yang tak apa nak dapat tu. Kalau buat semua boleh kan? Nak masak belanga ada, periuk ada, api ada, dapur ada, api dapur ada, gas ada, gas tak pulas kepala, gas ada tak pulas kepala tu macam ini faham. Ataupun masak-masak lah. Makan tak habis. Tengah hari pun tengok orang bagi nasi lemak pula, makan nasi lemak pula. Yang lama tu pun tak habis lagi. Lepas tu biar gitu je. Malam masak lain pula. Malam masak lain pula. Tapi yang tu biar. Esok je lah. Basi je lah tu. Saya nak cerita basi tu lah. Yang basi. Kenapa? Tak telak lah. Perangat lah tu. Kena perangat. Perangat tu. Perangat tu ulang kaji. Alhamdulillah Pak Cik Dolah tak faham. Perangat tu ulang kaji. Nama pun perangat. Perangat balik. Perangat balik. Abah ni perangat balik lah ni. Perangat balik lah ni. Perangat balik. Apa dia wujud? Dia halun wajibatul lizat. Atas definisi itu memang disebut hal. Tapi saya kalau ikut saya sebut, saya syarah apa, dia adalah ain mawujud. Tak dikatakan wujud di atas nama pun nafsiyah. Apa ni nafs? Diri. Kenapa panggil nafsiyah? Pasal apa panggil nafsiyah?
Pasal sebut wujud, wujud zat, wujud diri zat kan. Kalau kita kata masjid kita ada, ni ada masjid ni, ada apa? Ada diri masjid ni lah. Atau istilah Arab, ada ain masjid ni, ada ain wujud ni. Istilah dipakai wujud syai' adalah ain syai'. Wujud syai' adalah ain mawujud. Ain syai', ain mawujud. Ni bumi ni ada ke kehayalan dia? Ada, ada apa? Ada ain bumi ni, diri ain, diri bumi ni memang ada. Kalau ni botol, ada ke botol ni? Ada, ada apa? Ada ni, ada ni, ada ni lah. Jadi ada botol tu zat ke sifat? Zat. Ha, ngapa zat? Botol ni zat ke sifat? Zat. Try nak baling, kena tak kena? Kalau kena tu faham. Ni zat ke sifat? Ada ainnya, ada bendanya. Jadi wujud tu zat. Kidam sifat. Salbi kan. Ha, jadi kenapa wujud panggil sifat sedangkan dia zat? Ha, walabah. Menang kan. Menang kan sifat ke atas zat. Satu umum panggil sifat. Satu kalau orang tanya ngaji apa ni, syarah usul tahqiq ni ngaji apa? Ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20. Sifat 20 tu 20 tu sifat je. Ha, kalau orang mengaji dia atas tengok kita faham tak faham, dia tanya gitu. Sifat 20 tu 20 tu sifat je. Kalau kita faham soalan dia, dia nak tuju ke mana tu, kita kata 19 sifat satu zat. Oh, faham tu. Dia tahu kita tak boleh, dia tak boleh cekik dia tu. Ha, kita, oh faham ya. Ha, insya-Allah faham. Tanya sikit boleh? Kenapa pula satu tu sifat yang 19 tu satu tu zat, 19 tu sifat? Ha, kita boleh cerita. Alhamdulillah, ngaji kat mana tu? Manggut Batu. Oh, ada ke tempat ngaji? Ada. Oh, jadi Lenggong ni ada tempat mengaji ya? Ay, mana mahu tak ada ni. Kita je lah tak pergi. Oh, kena kat dia pula kan. Saja-saja main-main sikit. Apa saya nak cerita ni? Saya nak cerita ghalabah. Prinsip ghalabah ni memang banyak. Allah sembilan. Cerita ghalabah apa? Kita baca Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian ni layak memang untuk Allah je. Pasal apa Allah ni layak untuk dia puji? Pasal dia Rabbul Alamin. Dialah yang tak habis sekalian alam. Artinya ni pelajaran Arab sekilas. Dialah tak habis sekalian alam. Alam tu kita memang dah pakai alam dah. Lafaz alamin tu alamin. Mufrad tasniah jamak. Tasniah. Sudah lama tinggal mengaji kot. Alamin tu mufrad ke tasniah jamak? Alamin ke alamain? Oh, alamin. Ha, alamin lah. Ha, jamak muzakkar salim. Mana tasniah? Ya Allah. Kau baca Fatihah selalu tak betul apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Alamin jamak muzakkar salim. Rafa' ni macam mana? Hazaf tu ah. Orang tanya rafu' ni tanya hazaf. Ni ngigau ke apa ni? Ingat balik ke riak apa ni? Astaghfirullahaladzim. Rafu' alamin apa? Wow kan? Macam mana bunyi? Alamun. Alamun. Nasab? Nasab buang tu. Ah, buang lagi. Ya Allah. Mana ada buang-buang? Mana ada buang? Nasab? Alamin. Khufat? Alamin jazam. La mana ada jazam? Isim la jazma fiha. Itu nahu sikit ya? Tak faham tu. Slow sikit. Saja saya nak tu cerita ghalabah. Pasal bila mengaji bab ghalabah memang banyak. Ha. Alamin tu alam ni jamak muzakkar salim. Boleh faham? Alam ni semua benda berakal ke? Pasal jamak muzakkar salim ni syarat dia mestilah syarat dia dia alamul muzakkar ataupun sifat bagi muzakkar yang berakal. Ha, dia mesti muzakkar tu dan mesti akil. Alam ni banyak yang berakal ke tak berakal? Tak berakal. Mana tahu?
Insan je ada ke, jin ada ke juga. Jangan silap cakap. Marah ni mari. Lagi malam tindih kau, kau tahu. Dia kata dia tak ada ke. Dia tahan tak balik lagi. Start enjin, tak boleh start. Awak ada ke. Ngengeng kau seorang je ada ke. Aku pun ke dengan kau, kau tahu. Okey, pasir dengan manusia mana banyak? Pasir lagi banyak. Oh. Planet dengan manusia mana banyak? Planet dengan manusia. Planet banyak lagi weh. Banyak tak impor pun. Tambah butir-butir pasir yang ada kat planet ni mana banyak? Ui. Banyaknya. COVID-19 dengan manusia mana banyak? Tanya mikrob-mikrob organisma ni kan. Kuman mana banyak dengan manusia? Kuman banyak lagi. Ya. Ya. Nak cerita apa ni? Benda tak berakai lagi banyak daripada benda berakai. Okay. Tapi jamaknya jamak berjamak berakai. Jamak muzakkar salim. Kenapa? Kenapa pula menangkan yang tak berakai, yang berakai pada tak berakai? Kalau kira banyak, memang banyak yang tak berakai. Tapi jamakkan dia, alam ni kan masih Allah selain Allah Ta'ala. Tapi jamakkan dia dengan jamak berakai. Siapa? Ha, nak perkataan tu, ghalabahkan, taglibkan, menangkan yang berakai ke atas yang tak berakai. Sifat 20, menangkan sifat di atas zat. Ha. Kaedah taglib menang ni pun macam-macam usul menang. Ada menang pasal banyak. Pasal banyak sifat daripada zat. Ada menang bukan pasal banyak tapi pasal akal. Menangkan orang yang makhluk yang berakal di atas makhluk tak berakal. Satu jamak kan Rabbil Alamin. Patutnya alam tak boleh jamak dengan alamin. Kalau jamak juga, yang tu dipanggil mulhaq jamak muzakkar salim. Pasal syarat jamak muzakkar salim tak cukup. Pasal alam bukan benda berakai, tapi jamak dengan benda berakai, dia tak panggil jamak muzakkar salim, dia panggil mulhaq jamak muzakkar salim. Benda mulhaq jamak muzakkar salim ni, dia adalah kalimah yang dijamak dengan jamak muzakkar salim, tapi syarat jamak muzakkar salim tak cukup. Apa dia? Syarat, antara syarat dia akil, berakai. Macam contoh nak cerita jamak muzakkar salim yang tak cukup syarat. Allahumma salli sallim alam ahluna syaghalatna amwaluna wa ahluna ahluna ahlun ahlani ahluna ahli itu kalau ikut kali jamak. Sagi saya ke sana pula, saya tak tinggal lah ni lah, jauh sangat tu. Saja nak menyambil jamak tu pasal nak cerita ghalabah tu je. Nak cerita taglib tu. Nak cerita taglib. Ha, contoh. Macam mana? Kalau ada orang lelaki bagi salam macam mana? Bagi salam. Tak bagi salam. Macam mana nak bagi salam kalau ada orang lelaki yang ramai? Assalamualaikum. Kalau kita bagi kuliah akad muslimat, bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Gerti tak gerti nahu? Kalau seorang macam mana? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum juga. Gerti tak gerti nahu? Kenapa saya tanya itu? Patutnya seorang assalamualaikum. Baik. Dua orang assalamualaikum. Perempuan assalamualaikum. Kuna tak faham dengar eh, tak faham dengar eh. Kalau perempuan assalamualaiki eh. Ni pasal apa seorang buat assalamualaikum? Perempuan buat assalamualaikum. Semayang
Tak ada siapa pun, tapi main seorang. Assalamualaikum warahmatullah. Ngapa pakai kum? Sedangkan ada ka, ada ki, ada kuna. Jawab. Oh, tak ambil perhatian ni. Siapa? Jawab. Itulah nama dia taklib. Walabah. Menangkan kum tu. Walaupun seorang, walaupun perempuan, walaupun sajad. Oh. Assalamualaikum. Walaupun tak ada orang, atas syariat bagi salam macam ni. Assalamualaikum walaupun tak ada orang. Dah rukun bagi salam, rukun sembahyang ni antaranya hujung sekali nak keluar daripada sembahyang bagi salam. Walaupun tak ada orang, assalamualaikum. Walaupun sembahyang dua orang je dengan bini, PKPD. Dua orang je, anak pun tak ada lagi. Anak pun kecil-kecil, tak mau mai lagi nak sembahyang pun. Dia kan dia kumpul kita sembahyang pula. Kita sembahyang dia gelak kan, dia duduk depan. Nak cerita apa ni? Isteri sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Woi, siapa ajar salam ni tu? Menangkan kum di atas tasniah, di atas jamak, di atas muannas. Di atas tasniah, di atas muannas. Ataupun tak ada orang lagi pun. Assalamualaikum. Bukan assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang, kum tak ada. Tak, assalamualaikum juga. Nak cerita apa ni? Walabah. Taglib, menang. Okey, ni sifat 20. Satu zat menangkan sifat ke atas zat. Menangkan zat, menangkan sifat. Menangkan sifat ke atas zat. Saya kata apa ni? Menangkan zat. Oh sorry. Silakan. Menangkan sifat ke atas zat. Menangkan zat tu, menangkan akan zat tu, menangkan itofat kepada maf'ul tu. Oh, tak faham, tanya lagi nak tu. Waktu uslub nahu lah, faham tu. Okay. Baik. Macam mana boleh cerita situ lah? Pasal kita nak bicara ni, nak rumus, pasal kita belajar lah sifat 20 tu, jadi dalam 20 tu ada zat, ada sifat kan. Dan bila sebut zat dengan sifat ni, zat tu maqama bi nafsi. Sifat ni maqama bi zat. Boleh faham tak ada tu? Dengan apa kita dah belajar lepas, kita sebut zat, bila sebut zat, sifat, daripada asar nampak faham af'al, kita ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala mesti bila dia ada fi'il, fi'il mesti ada fa'il pembuat. Mesti. Ya. Bila fa'il pembuat ada empat sifat. Kita belajar ada asma, ada sifat. Bila ada sifat, ada asma, mesti ada zat. Okay? Jadi semua selain daripada zat, semua sifat. Bahasa mudah lah. Sifat pun sifat. Asma tu pun kalau ikut sifat, martabat dia. PL pun kalau ikut matabat dia sifat, asar pun kalau ikut dia sifat. Apa yang lain daripada zat namun sifat. Zat satu kan, lain tu sifat. Atas pengkhususan nama ni asma, ni sifat, ni afal, ni asar. Tapi atas borong ni, zat selain pada zat sifat. Af'al pun sifat juga sebenarnya. Satu kalau sebut, kalau bahasa Inggeris tu yang setiap yang saya guna pendekatan itu, driver. Drive tu apa? Sifat. Sifat. Siapa ada sifat drive? So we call it driver. We call him a driver. Driver tu apa? Zat yang ada sifat drive. Senang, faham? Yang tu saya bawa dalam bentuk yang tu. Yang tu saya bawa pada kataan Arabik lah. Orang putih ngaji takat SPM tu pun ngaji. Tak berminat dulu ngaji sendiri. Tak tahu siapa.
Pasal hikmah dia tu kot, kalau pandai bahasa Inggeris, saya tak main pondok. Saya pergi Australia itu, memang ada surat jemputan pun. Surat jemputan buat A-level untuk sambung pelajaran luar negara. Pasal sekolah-sekolah biasa, tak adalah sekolah sekolah asrama penuh. Tapi masuk jurusan sains. Kelas pun satu je kelas sains. Melayu tak berapa orang kelas sains. Adalah. Dan kita one of the top 10 dalam kelas. Oh, yang tu lah sikit. Tapi Inggeris tak berapa baik. Kredit lah, tak adalah distinction. Kalau dapat lulus je teruk kan. Keputusan SPM elok jugalah kan. Jadi kita tak minta pun masa tu pergi pondok lah. Cikgu tolong isi borang untuk mohon buat A-level bahasa Inggeris. Dia panggil macam tu lah, A-level lah kan, panggil A-level kan, panggil muat kan? Muat macam muat tu lah. Muat pun ada bahasa Inggeris kan, dia muat memang memang yang sajik bahasa Inggeris lah untuk sambung belajar kat luar negara. Sebaiklah bahasa Inggeris tak dapat cemerlang. Kalau dapat cemerlang entah pula jadi. Pasal saya tak cemerlang tu, dia duduk sini ni. Apa siapa nak cerita bahasa Inggeris? Driver tadi tu. Drive driver. Takat tu lah saya boleh cerita. Macam mana pun nak bagi faham. Drive driver. Printer boleh print. Jadilah. Nak faham ni pun. Bukan nak pergi buat tulis buku kan. Boleh faham kan? Pasal nak faham sifat kan? Zat, sifat, bila ada di zat, nak panggil apa zat tu. Jadi, tak faham waktu pun bahasa Inggeris. Nak lebih-lebih dengan istilah bahasa Inggeris lagi, punya pasal lah, mengajar lain lah tu. Saya bukan nak ajar bahasa Inggeris. Saya nak ajar belajar Tauhid daripada sifat dan kenal zat. Itu je tujuannya. Ambil bahasa Inggeris tu, menyambil ya. Apa orang sebut ni. Jadi, kita duk belajar ni, ada zat, ada sifat. Okey, yang ni yang kita nak ambil pengetahuan yang lebih detail. Kalau itu bila kita dah ada aras kefahaman, ada aras pengetahuan, nak buat apa pula? Kena ada aras aplikasi. Aplikasi ya tak? Lupa dah. Pengetahuan, kefahaman, belum, saya dah sebut belum-belum masa. Saya lupa lah dah belum. Tak ada bantu ya. Allah subhanahuwataala. Kibat kibat. Kibat lah, kibat. Nak boleh buat banding beza. Tujuan saya dah sebut banding beza tu. Pengetahuan, kefahaman, apa tu? Sampai boleh buat banding beza. Aplikasi, aplikasi. Dalam ciri aplikasi ni, nak apply ni, mesti boleh buat banding beza. Banding beza apa? Zat, sifat. Itu yang semalam pun saya dah tanya. Kalau kita sebut yang ada kat saya lah, itu tak ada semalam kita sebut. Span apa kan? Ni apa ni? Jubah. Baju. Baju lah senang sebut. Ni baju. Warna putih tak? Baju tu apa? Zat. Putih apa? Sifat. Mana putih tunjuk? Kat zat. Oh, tujuk baju. Oh, so tujuk putih, tujuk baju. Duduk dengan zat. Okey, soal. Itu zat dan sifat ni bersama ke lain? Itulah kita nak bicara tu. Tu. Bagi dengar dulu, sakit baca tu senang yang faham. Sama tak zat dan sifat? Sama. Mana pula sama? Baju tu baju. Putih tu sifat. Mana pula sama? Duduknya sama. Duduknya sama. Jadi dengan bahasa lain, sebenarnya sifat ni bukan lain daripada zat. Tapi takrif lain. Zat maqama apa? Maqama bizat, maqama binafsihi. Sesuatu yang boleh berdiri sendiri. Masuk berdiri sendiri ni, dia sendiri dia ada. Dia sendiri dia ada sifat maqama bizat, sesuatu yang ada di zat.
Apa maksud mahkamah bizat? Dia tak boleh dia sendiri ada. Dia hanya ada dengan dia berada di zat baru nyata dia. Kalau tak ada di zat, tak akan ada sifat yang terkonten-konten, sifat semata-mata tanpa duduk di zat. Mana boleh? Sifat mesti ada di zat, barulah ada sifat. Boleh? Tapi zat, diri dia boleh, dia memang ada diri dia. Boleh? Kalau nisbah nak boleh claim zat, zat ni oleh kerana dia memang ada, zat ni dia boleh kata apa? Akulah. Sifat dia tak boleh claim, akulah sifat, tak boleh. Macam apa? Dia bukan benda ada. Dia ada hanya apabila dia ada di zat, oh ada, tu pun dia masih tetap dia sifat. Nisbah kalau nak boleh claim, dia tak boleh claim dia, claim diri dia, aku sifat, tak boleh. Pasal yang boleh claim zat dia, akulah. Boleh faham saja? Boleh. Zat ko ana hai. Untuk menyuruh dua lah sikit. Itu yang maqama binafsi. Apa? Zat dia, dia ada diri dia. Okay? Tapi sifat dia tak ada diri dia. Dia tak ada diri dia. Jadi penamaan zat sifat ni, itu yang zat, penamaan kepada zat, memang dia maujudun wujudi. Memang ada sungguh zat. Satu dia boleh claim aku, saya. Tapi kalau sifat dia ma'hudu zihni, dia hanya dipaham dengan akal. Ni sifat, ni zat. Akal boleh beza, boleh beza. Tapi sifat dia tak ada ain diri dia. Kalau ni sifat nak claim, dia tak boleh kata aku, tak boleh. Macam apa? Dia hanya ada sebab menumpang. Semalam saya ada sebut sekali lalu, zat dia muqaddam, yang ni muakhir. Sifat muakhir, muakhir pun bukan zat dulu sifat kemudian dah. Dia dia sebenarnya sekali. Ha, yang tu nak kita nak tengok tu. Sebenarnya zat dia mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Mana ada zat tanpa sifat? Bukan zat betul sifat datang, bukan. Zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Kenapa saya ulang banyak kali? Masa pelajaran ni dia agak heavy sikit tau. Saya sebut blablabla lagi, saya boleh, orang dengar je lah. Tak faham? Zat mesti ada sifat. Untuk kata zat muqaddam, sifat muakhir ni apa? Pangkat. Boleh tak? Sifat, betul? Sifat ni didatangkan zat. Ada sifat didatangkan zat. Benda zat lah didatangkan oleh sifat. Jadi nak faham apa? Zat maqama minafsihi, sifat maqama bizat. Zat maqama minafsihi, yang tu boleh faham. Zat ialah suatu yang dia ada dengan zat dia. Zat dia sendiri memang ada, berdiri sendiri. Kalau terjemah tu maqama minafsihi, barang yang berdiri dengan diri sendiri. Maksudnya dia sendiri memang ada, tapi kalau sifat apa? Sifat maqama bizat, sesuatu yang dia hanya ada dengan dia ada di zat, barulah ada sifat. Katalah kita ni hidup tak? Kita dulu ke hidup dulu? Ha, kita tu apa? Kita tu zat. Hidup tu apa? Sifat. Ha, pandailah tu. Takkan tu pun tak faham? Ke OKU apa? Saja saya tanya-tanya itu apa? Ada orang belajar macam ni, kita dia susah lah. Ya Allah, yang belum berapa lagi dia kata susah. Dengar lah dulu. Alay. Bukan susah pun. Hidup tak? Hidup apa? Hidup tu engkau ke? Iya ke? Bukan kau ke yang hidup? Kehidup tu lain, kau tu lain. Tak lain. Eh, tadi kata lain. Ah, yang tu nak faham tu. Itu lah, faham dah lah rupanya. Cuma tak biasa duk bahas dengan teliti,
dengan secara spesifiknya apa dia zat dan sifat, tapi sebenarnya faham dah. Oh, hang dulu kan hidup dulu. Ha, lepas tu hidup datang. Pandang pada sudut tu, zat dengan sifat beza tak? Beza. Siapa yang hidup? Zat hidup. Zat tu siapa? Engkau. Alah. Oh, engkau je sedap je bahasa. Ha, adakah tuan hamba zat itu? Boleh je kan. Alah, maaf. Saya tak suka munafik itulah. Sembang itu senang. Boleh je. Adakah zat itu diri tuan hamba? Ya. Yeah. Kalau tuan hamba hidup, adakah hidup itu tuan hamba yang hidup ataupun hidup ni satu benda yang asing datang kepada tuan hamba? Tidak. Ha, tidak. Kalau itu hidup dan tuan hamba, adakah benda yang sama? Benda yang sama lah. Bila hidup ada di tuan hamba, adakah tuan hamba yang hidup? Ya. Yeah. Jadi siapa yang hidup tu? Zat tu lah. Ha, itu adakah hidup dan diri tuan hamba satu benda yang berasing kan? Tidak. Tidak. Ha, pandai. Bravo. Bravo. Benda untuk ni. Saja tiru-tiru seluruh-seluruh demo adalah kan. Bagi ceria sikit je. Alhamdulillah. Oh, bagilah islamik sikit. Saja je meraihkan istilah demo. Bravo. Alhamdulillah. Sebut bravo tapi hadir hati kaum salah. Ada orang macam ni, alhamdulillah, tapi syok kat diri sendiri, tak jadi juga. Oi, sedap tu nak bela diri tu, nak bela diri tu. Memang macam tu lah, kena faham lah, prinsip tu. Walaupun tu pun, hore, menang, alhamdulillah. Tak sebut alhamdulillah pun, hore, Allah yang menang. Okay? Alhamdulillah, aku menang, out. Bagi betul dua-dua, alhamdulillah, Allah yang menang aku. Okay. Yang tu saja sikit. Betulkan kesewilan kita dengan tauhid tu. Baik, jadi kalau gitu, tu dia nak kata adalah sifat mani dan manawi. Manawiyah itu dikatakan dia macam ni. Jadi mani manawiyah ni nak cerita apa? Nak bandingkan dia dengan zat. Ha, macam ni. Lahiya huwa wala hiya ghairuhu. Ha, no. Asal takrir ni macam ni. Sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Dalam syair memang disebut kau ayat tu lah. Mutakallimun summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Sifatu zat pada Allah Ta'ala, dia bukan ghair, dia bukan ain zat. Dia bukan ghairu zat, dia bukan ain zat. Macam mana? Bukan ain, bukan ghair. Ha, kita tengok. Sebut dulu. Artinya bukanlah sifat itu zat. Apa makna bukanlah sifat itu zat? Maksudnya sifat bukan zat, zat bukan sifat. Jadi kita ambil hadiah dulu. Sagi saya dua yang lain, kona aku lain pula. Bukan sifat itu zat. Okey, yang tu dulu. Yang kedua, dan bukan sifat itu lain daripada zat. Ya. Bukan sifat itu zat dan bukanlah sifat itu lain daripada zat. Benda ni. Tak berbelit ke? Sifat tu bukan zat. Dan sifat tu bukan lain daripada zat. Ayat ni kena tanggung, dia ada benda mahzuf, dia ada benda yang dihazaf. Sifat bukan zat. Pandang, kalau saya suka bahasa ni. Sifat bukan zat. Maksud apa? Sifat lain, zat lain. Takrif. Sifat zat apa ni? Ma qama binafsihi. Sifat apa? Ma qama bizat. Lain tak? Lain? Apa yang lain? Apa yang lain? Tarif lain. Definisi lain. Boleh? Betul? Itulah maksudnya sifat bukan zat. Okey? Apa dia yang bukan sifat bukan zat? Sifat ni, tarif sifat bukan tarif zat. Lain. Ha, boleh? Okey. Lepas tu?
bukanlah sifat itu lain daripada zat. Sifat yang tadi lain, sifat bukan lain daripada zat pula lah. Sifat bukan lain daripada zat, pada realitinya. Pertama, ha, hidup kan? Hidup tu apa? Iyalah, bukan hidup ni benda asing tepek juga dia. Saya yang hidup. Siapa hidup tu? Saya yang hidup. Bukan hidup ni pek kan? Pula tu saya bukan tanya roh tu. Roh memang lain, jasad lain. Saya bukan tanya roh. Saya tanya hidup. Kita hidup tak? Untuk hidup ni lain, kita lain. Tak, siapa hidup? Ana hayyun, saya hidup. Maksudnya zat kita memiliki sifat hidup tu. Hidup tu Allah kurnia bagi kita, kita ada sifat hidup tu kan. Boleh? Boleh asing hidup dengan kita? Tak boleh. Kita yang hidup tu lah. Bukan sebab tu lah kita kata saya hidup. Boleh? Jadi pada realitinya sifat ni bukan ghair, bukan lain daripada zat. Jadi sifat bukan zat pada sudut ta'rif. Maqama bi nafsi, satu maqama bi zat. Sifat bukan lain pada zat pada realiti. Pasal mana boleh sifat asing pada zat? Ada zat mesti ada sifat. Sifat mana boleh ada sifat semata-mata? Sifat mesti ada ada zat. Yang tu saya sebut ni, zat ni tak ada penamaan zat dan sifat, hanya pandang pada sudut apa, sifat Allah SWT. Tadi dia jadi situ tak? Situ lah dulu, ambil mudah. Sekejap lagi pergi jauh, dia jadi peralus sangat pun sekejap lagi tak menafaan juga. Situ, itulah maksud dia kata sifat bukan sifat itu zat satu, dan bukan sifat itu lain daripada zat. Okey, boleh tak faham ya? Saya dah bagi penjelasan. Disambung gitu. Apa maksud tu? Tak faham lah. Tak faham lah. Yakni, yakninya. Ni memang uslub Arab ni. Arab yang guna bahasa yakninya. Ani. Kerana Arab bukan kata ani pun. Yakni, yakni. Dia pun menggunakan bahasa yakni. Bahasa Melayu kita pun, bahasa Melayu klasik, menggunakan perkataan yakni. Betul ya? Bahasa Melayu kita guna yakni kan? Contoh ayat yakni, saya nak cerita yakni tu. Yakninya, yakni. Cuma nya tu jarang kita guna. Yakni. Ya itu lah. Ya itu lah. Yang itu tu maksudnya apa? Maksud yang dikedaki daripada itu. Tu. Yakni, yakninya, yakninya, yakni, yakni. Ya, tu budak ni dia ada dua mak. Dua mak. Yakni mak, mak angkat, mak tiri, mak susu kan? Boleh tak? Dia ni banyak mak. Banyak mak. Mak saudara, mak angkat, yakni kan? Yakni tujuan apa? Satu perkataan untuk memperjelaskan sesuatu yang kita dengar mula-mula muskil. Dia ni banyak mak. Bukan mak satu je kan? Mak angkat. Oh, yakni mak angkat, mak susu pun ada, mak tiri pun ada, mak melakat pun ada, mak apa lagi? Mak akik. Mak akik, mak angkat lah. Akik tu bunyi gerik. Angkat, 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 akik, akik, akik. Ni nak tak akik lagi. Akik, lenggong pun akik kan tak? Ha? Akik. Angkik. Bunyi ang ni. Okay. Nak cerita apa tu? Yakni tu, nak syarah yakni tu pula. Yakni pula, yakni pun kena syarah. Habis tu? Lu yakni, yakni tu tak faham, tak faham. Bubuh yakni, kena urus juga yakni tu. Baik, macam ni. Kalau tak faham macam ni. La huwa hiya min haitsul mafhumi. Kalau tengok Arab tu macam ni sikitlah. Bagi yang boleh tengok Arab tu. La hiya huwa. Hiya tu apa? Sifat. Huwa tu zat. Walahiya, dan tidaklah ia sifat tu. Lahiya ghairu, ghairu, ghairu zat. Itu kalau tengok Arab tu. Lah, okey, tengok bawah lah. Lahuwa, yakninya lahuwa hiya min haithul mafhumi. Lahiya huwa min haithil mafhumi.
Kalau ikut baca itu haisi itu. Lajar-lajar mulut je min haisul mafhum, min haisil mafhumi, min haisula, min haisu. La ya tasib. Yang tu baca haisu eh. Dia pun sah baca min haisul mafhumi, sah baca. Ada i'rab dia tu. Saya tak payah sebutlah i'rab tu. Yang tu nak tahu PM tepi. Tapi saya minta RM5 yuran pasal upgrade software. Saja sebut sikit. baca haisu lah. La huwa hiya min haisul mafhumi, min haisil mafhumi. Boleh sah saja. Artinya bukanlah sifat itu zat. Macam mana sifat ni bukan zat? Jadi yang ni ni dia nak hurai hak tadi. La hiya huwa macam mana? Sifat, bukanlah sifat itu zat dari pihak sekira-kira memfaham. Kalau nak faham, memang sifat bukan zat. Maksudnya apa? Tak ada, tak ada sekali lagi. Sifat apa? Maqama binafsi. Itu apa? Zat-zat. Zat, maqama. Sifat apa? Maqama bizat. Ha. Sama tak? Sama tak? Tak sama. Ha. Ni. Span ni hitam. Span. Zat. Hitam. Ha. Gula manis. Gula. Zat. Nama lagi zat. Gula zat. Manis. Sifat. Ha. Sama tak? Ha. Tak sama apa? Dari segi memfaham. Ha. Saya sebut ni. Faham tak? Tarif tak sama. Koma binafsi. Makoma binzat. Mana sama? Kalau sama. Makoma binafsi. Makoma binafsi. Ataupun. Dua-dua. Makoma binzat. Makoma binzat. Eh tak. Lain-lain. Ha. Tak sama sifat tu daripada zat sekira-kira memfaham. Memaham. Memfaham, memaham. Min haisul mafhumi. Arab mafhum lah. Kita baca memfaham. Memfaham ni bahasa dia lah. Kalau kita daripada sekira-kira memahami akan dia. Ha, tu bahasa standard sikit lah. Pasal apa kata dia tak sama ni pada pihak memaham? Kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada yang dipahamkan zat. Istilah Arabnya mafhum zat lain daripada mafhum sifat. Ada istilah mafhum pula. Ambil je lah faham, kata dalam faham-faham tu perkara yang boleh dipaham daripada zat lain daripada mafhum sifat. Mudahnya kalau saya guna apa? Tarif zat lain, tarif sifat lain. Ha, itu bahasa saya. Bahasa kitab, apa dia tarif tu? Mafhum zat lain, mafhum sifat lain. Apa zat? Apa mafhumnya? Ma, koma, binafsi. Apa mafhum sifat? Ma, koma, binzat. Sekejap. Ngaji lah ni lah susah. Tu yang kalau ngaji ni, kalau ada orang masuk masjid, tak payah sembahyang tu masjid. Duduk ya dengar. Okay. Maksud apa? Ngaji wajib. Ngaji wajib. Pelatung ngaji bukan mengalir santai, steamnya tu tak boleh. Kau kena ambil perhatian. Bawa buku teks. Tu yang tak ada teks beli. Tak ada tulis. Catat. Tak ada pun minta post. Ui. Tak ada tengok dalam Shopee jual tak? Shopee ada? Apa cerita ni? Ada PDF. Ambil PDF, kopi. Bersungguh tak bersungguh mengaji? Sambil makan kacang je punya. Sambil makan si lemak. Makan si lemak lah. Ya Allah, ngajilah dulu. Sambil minum kopi. Mengapa tu? Dia tak boleh tumpu perhatian selalunya kalau ada dua. Walaupun sambil makan kacang. Tak. Saya nak kata gini tak? Saja. Kalau memang bersungguh dia tak boleh buat gitu sebenarnya. Tak boleh buat gitu. Kita lah, kita bercakap dengan anak kita, cakap dengan bini lah senang. Cakap dengan bini, kita cakap dengan dia, dia buat senang pun. Macam ni lah, zaman lah ni bukan itu. So, ni suami cakap dengan isteri, ni awak nak masak apa hari ni? Tak tahulah bang. Abang nak makan apa hari ni? Boleh je nak masak apa, abang sebut je. Semua ada nak petis sejuk tu. Sekali tengok abang.
Macam berbulu tak tengok? Berbulu tak? Tuan-tuan batu dengan kayu tak apalah, tak berbulu, relax batu. Dia pun batu juga. Dia pun macam ni. Dua-dua batu dengan kayu, badahlah. Saja saya usik itu sikitlah. Ni nak mengaji apa ni? Jagalah adab sikit. Baru nak boleh dapat. Untuk komplain pula tak dapat. Isteri ni buat batu dengan suami ni. Itu suami kahwin seorang lagi. Macam mana? Itu dah marah. Baru kau tahu. Betul, barulah. Kenapa abang saya? Dia apa ya? Tak cakap apa? Kenapa? Kau tengok isteri ni layan aku macam mana? Tengok kau layan aku macam mana? Contoh lah kan. Bukanlah suruh kahwin lain tu. Tapi lain lagi contoh. Sama tak ni? Nak mengaji benda penting. Engkau tak dapat lah ni. Engkau dapat yang kau makan tu je lah. Tak dapat. Dia akan tinggalkan kau. Maksudnya kau tak peduli dengan dia. Kau jauh hati dengan dia. Yang ni kau ambil hati dengan dia. Kau dapat lah yang ni. Yang ni kau tak dapat. Kalau bini jadi. Kalau ada dua bini. Kau tak boleh ambil perhatian suami kau. Maksudnya apa? Pasal? Dia ada satu je. Sekarang kalau kau tak ambil perhatian dengan dia, dia akan ambil perhatian kat orang lain. Siapa yang ambil perhatian dengan dia, dia akan jatuh hati kat orang tu lah. Boleh faham saya sebut apa kan? Sikit betulkan cara belajar. Walaupun belajar online. Kalau belajar online tu, belajar matematik, belajar geografi, tu saya tak ingat lah. Memang ada orang pun belajar online, dia pasang dekat anjur tu, video Zoom tak menatang apa jenis lah. Zoom ada buka video kan? Adakah? Zoom ke apa, classroom ke apa benda tu lah. Dia pasang-pasang, dia tak ke mana. Pemain potong bawang, ada siang ikan. Pasang tu, kena duduk kat rumah. Duduk depan, tubuh yang kena duduk depan. Duduk depan. Ini apa ni? Pusi pen. Dia bukan tunggang apa tak dapat. Kalau isteri suami dia bercakap kata nama dia Minah saya. Minah, ya bang, abang nak cakap apa? Tak, memang macam tu sepatutnya isteri. Abang nak cakap apa? Ini nak masak apa? Abang pergi cadangan. Ayah nak pergi cadangan. Lain weh. Ini Mina. Ini masa apa ni? Sama ke? Lainlah. Baru kahwin mula ni orang dah macam tu lah. Tambah lama. Tapi yang lama-lama tu ada yang memang macam tu. Abang dia panggil je. Mina? Kenapa panggil? Tapi telinga dia macam telinga macam peka lintah, macam telinga lintah kata orang tua. Macam mana telinga lintah? Ni apa panggil? Abang panggil saya. Yang kau dengar ya? Alhamdulillah dengar lagi abang. Abang nak suruh apa? Saya sedia weh demak. Dah buat air dah? Belum. Kita makan luar lah. Makan luar. Abang serius ke? Saja saya berlakon sikit ni ya. Sorry. Kita buat drama. Drama ni kalau masuk dalam ni, saya buat 5 minit ni drama. Hubungan yang mencetuskan kasih sayang abadi suami isteri. Buat berlakon macam tu. 5 minit je. Wah, saya meletup tu. Ni saya tolong reka dia punya situasi skrip dia. Nanti tujuan saya bukan nak cerita suami isteri tu. Saya nak ceritakan dengan Allah Ta'ala lagi biasa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala qarib punya ya. Dah lah bunyi pun dah punya pelik lah. Apa benda dah bunyi pun pelik, mata pun pelik, perhatian pun pelik. Mana yang kau nak dapat, apa sepatutnya yang kau dapat. Tak cukup syarat. SOP tak cukup.
Nak cerita apa ni? Ini awak nak ngaji. Tu susah, susah, susah. Tu senang je boleh faham. Dengar elok-elok faham wei. Saya ada pengalaman ngaji pondok. Kitab yang seumpama je ni. Ajar budak-budak. Budak-budak eh. Budak-budak pondok pun 13 lah kan. Tak adalah mau 7 tahun 8 tahun. Ajar budak-budak ni. Saya boleh cerita macam ni ya, bagi contoh, misal zat, sifat, oh tu budak-budak saya buat style lain sikit. Sifat apa? Maqamah min nafsi, ada yang tulis kat whiteboard dulu, suruh dia baca apa. Okey, kita ambil faham sekarang. Budak-budak satu boleh faham. Umur 13 faham, takkan 30 tak faham. Yang buat pasal. Apa dia masalahnya? Tak ambil perhatian. Itu je. Jadi kena perbetulkan juga cara belajar tu. Sikit itu. Nanti orang disebut senang je sebenarnya nak faham, boleh je. Tu dia kata sifat tu bukan sifat itu zat daripada pihak sekira-kira memfaham, kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada dipahamkan oleh zat. Memanglah takrif tu saya guna bahasa takrif sifat lain, takrif zat lain. Itulah mafhum bahasa mudahnya. Kerana yang dipaham sifat itu bertambah ia daripada yang dipahamkan zat. Kerana yang dipahamkan sifat. Sifat ni apa? Sifat ni bertambah daripada yang dipahamkan zat. Kan zat koma binafsihi, sifat ma koma binzat. Jadi siapa tambah? Jadi siapa asal, siapa muqaddam, siapa ma'akhir sikit tu. Siapa dulu, siapa kemudian? Zat ni muqaddam untuk sifat mu'akhir kemudian. Okey, di atas ni jadi siapa awal siapa akhir? Zat awal, sifat mu'akhir lah tu. Mu'akhir tu akhir tu kan, bunyi Arab lah sikit. Siapa dulu siapa kemudian? Melayu. Siapa dulu? Zat dulu, sifat kemudian lah kan. Betul kan, lain kan. Ada sifat pula tu, mana boleh sebut zat dengan sifat sekali? Boleh tak? Zat sifat boleh tak? Jadi nak sebut apa dulu? Zat dulu, lepas tu sebut sifat. Jadi sebut zat sifat tu ni sebab martabat dan sebutan. Pasal mana boleh sebut sekali? Okey, boleh, boleh, boleh. Sekira-kira memaham. Jadi sifat ni dia hak bertambah daripada sebut zat. Zat diri, sifat tambah ke atas zat. Itulah sifat. Ni orang, dia ni hidup. Kan hidup kita sabitkan kepada orang tu. Hidup orang tu, hidup orang tu kat zat dia, kat diri dia. Jadi zat dia, sifat tambah ke dia. Tu dia hidup. Dia pandai, dia ada kendak. Memang kita nak belajar faham situ lah pun. Dia ada kederat, dia boleh melihat, dia ada sifat dengar, dia boleh cakap, dia boleh masak, dia boleh menyimen. Dia boleh mengira. Okey, boleh buat kereta. Naik ke bulan pun boleh. Boleh. Mimpi. Saja lawak-lawak tu sampai ya. Amin. Boleh. Jadi sifat adalah tambah daripada zat. Okey, boleh faham? Boleh. Ada sifat itu pada zat. Ada sifat pada zat, sifat ada pada zat. Zat diri dia. Sifat ada di zat ke tambah tu. Okey. Ada sifat itu pada zat dan ada zatnya itu dengan sendirinya. Zat maqama binafsi. Maksud ada sendirinya tu maksudnya dia nak banding dengan sifat dia dulu. Itu maksud maqama binafsi. Dia diri sendiri maksudnya dia tak perlu untuk dia berada di zat lain untuk dia ada. Itulah zat. Boleh? Itu maksud diri sendiri. Bukan diri ini dia ada sendiri itu dia kidam. Semua zat kodim. Kalau zat Allah Ta'ala memang kodim putih. Atas kita bicara zat tu zat Allah, ya. Memang maksud zat tu berdiri sendiri khasnya atas zat Allah Ta'ala. Memang zat Allah Ta'ala tu berdiri sendiri dengan mana qama binafsi, dengan mana qaim binafsi, dengan mana la tahtaju ila ghair. Itu memang pada Allah Ta'ala. Kalau kita bicara pada makhluk pun, pandang pada sudut takrif zat tu, zat ialah maqama binafsi. Tapi zat makhluk beza dia apa?
Za makhluk muhtajun ila mujidihi. Za makhluk berhajat kepada siapa menjadikan zat kita. Ha, kita nak belajar pun sebenarnya nak dapat tu lah. Nak kata zat kita ada zat kita, tapi Allah bagi jadi zat kita. Allah memang ada zat dia, tapi zat dia berdiri ni kita ajak ada satu. Jadi kita nak belajar tauhid nak mana? Nak faham zat, zat dia yang qomah binafsi, zat kita pandang nisbah zat binafsi, tapi pandang pada sudut berhajat, kita berhajat pada dia yang menjadi yang kita, baru kita boleh ada, ha, baru rasa keambahan. Ini nak tauhid. Tujuan tauhid tu juga supaya jangan tergelincir. Kalau kita dah sampai terlalu seronok, terlalu kenal, Allah lah jadikan aku, Allah lah jadikan aku, Allah, ya Allah kau jadikan aku, kau jadikan aku, aku tak ada apa-apalah kalau kau tak jadikan, akulah ada apalah. Sampai jatuh hati gila punya cinta, seronok kenal pada Allah Ta'ala ni, sampai hilang rasa diri dia, hilang rasa diri dia, terlalu cinta tu tak apa, tapi jangan menafikan ada diri. Sampai kata makhluk semua tak ada dah, yang ada hanya Allah Ta'ala, aku pun tak ada dah. Ada bilang kau tak ada sepak lagi sekali tu ada. Yang kena tu perasaan, bukan sebutan di mulut, bukan sebutan di mulut. Ha, terpandanglah diri, pandanglah diri. Oh, aku pandang, aku pandang. Perah. Makan nasi sedap agak ada nasi, makan dengan nasi. Oh, sedap nasi. Nasi tu sedap dengan orang salah, konon pandanglah. Munafik ya? Bukan munafik, bodoh. Kau tak faham perjalanan tauhid. Tauhid tu bukan, oh pandanglah diri, oh aku pandang. Bukan macam tu. Allah ni kenal di atas kita terlalu kuat dan faham kan zat Allah Ta'ala lah jadikan zat aku. Kena macam tu punya faham eh? Yang tu faham yang tu dulu. Pasal kita mesti syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni ada tak ada? Bahkan ada hubungan nak kita dengan Nabi Muhammad. Kau tak ada macam mana kau nak dapat tauhid pasal fattabi'u ni? Apa syariat Rasulullah je? Ha. Jadi golongan-golongan makrifat selalu kecoh sini ya. Ha. Konon nak ajar makrifat habis dengan syariat-syariat semua longgar. Oh, sambil ngaji makrifat tu saja kok tu. Oh. Ha, kita ni kena duduk macam kita tengok depan cermin. Dan cermin tu tiadalah lain depan cermin, lain ada cermin. Dan cermin tu kita tengok kita. Kita tengok kita. Dia tengok dia. Ha, ni. Risau kok. Oh, kita oh, oh wah, seronok dah bagi kat. Wah, kita tengok kita. Botan. Makrifat apa tu? Makrifat lepat. Apa benda lepat tu? Lepat tu lah. Lepat, lepat, lipat, lipat tu. Tu kan bukan makrifat, mak lepat. Lepat, lipat. Satu antara disiplin nak faham tu, bagi faham ni, bagi faham ni, zat. Sabit zat Allah, sabit zat makhluk. Makhluk besar sekali sabit zat, zat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada roh Muhammad SAW. Satu kita diajar oleh ulama, kalau selawat pun, Allahumma salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad SAW ala ruhihi fil arwah. Ala mawqifihi bil mawqif. Wih, ulama kita pakar kena satu-satu-satu-satu-satu. Hak Allah, hak Allah, hak makhluk, hak makhluk. Jangan sampai dinafikan makhluk. Nafi makhluk kufur weh. Jadi ini makrifat yang tak ada asas ilmu faham tauhid. Siapa makhluk, siapa Allah ni, sampai seolah-olah hanya Allah sahaja yang diisbatkan sampai menafikan makhluk boleh kufur weh. Ya. Yang tu yang apa punca tak faham, tak faham ilmu. Tapi nak duduk jalan makrifat tu sebut sesat jalan alam ghaib, payah nak patah balik. Tambah pula dia kata, ustaz ni, ustaz tak sampai lagi, aku dah sampai. Ya, sampailah kau, baguslah. Bukan sampai, yalah sampai, sampai sesat. Yalah. Memang dia sampai, tapi dia sampai sesat. Hadanallah ila siratul mustaqim. Habis tarikh ambil. Kalau saya sebut tu, tak mana untuk macam mana dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad.
Dan tu yang boleh menyebabkan dia punya pahaman kan Nabi Muhammad pun sesat juga. Kalau tahap dia pun kata dia tak ada, aku dah fana tenggelam dengan Allah, Nabi Muhammad macam mana? Oh, Nabi Muhammad ni sebenarnya orang Taala. Padahal dia pun dia dah rasa tiada dah dia melainkan dia. Tiada yang tengok dia melainkan dia. Yang tengok pergi tengok dia pun dia. Jadi dia tengok dia. Ataupun tiada hilangkan keakuan. Bukan macam tu. Dia dah maklumat. Baik, selesai itu. Yang tu nak kata sifat itu bukan zat. Bukanlah sifat itu zat. Sifat bukan zat. Dari segi mafhum, dari segi takrif. Okey, siap. Lagi. Wala hiya ghairuhu min haitsul wujudi. Okey. Dan artinya bukanlah sifat itu lain daripada zat daripada pihak sekira-kira wujudnya. Yang ni bab ni pula. Apa dia? Sifat itu bukanlah lain. Bukanlah sifat itu lain daripada zat. Bukan lain pula. Macam mana ni? Bukan lain ni daripada pihak sekira-kira wujudnya. Pandang pada sudut wujud. Macam mana boleh ada sifat? Mestilah ada zat, barulah ada sifat. Kalau itu, bila tak boleh ada sifat melainkan ada zat, jadi tak wujudlah sifat kalau tak ada zat. Jadi zat tu, sifat tu sebenarnya adalah zat lah. Pasal tak ada zat, tak ada sifat. Pula tu bila ada sifat, silap. Bila ada zat, mesti ada sifat. Di atas tak boleh sifat ni dia berdiri sendiri. Maka dari sisi sudut wujud, tak boleh wujud sifat melainkan wujudnya zat, barulah boleh ada wujudnya sifat. Ni tak tengok haisul wujud. Wujudnya zat, barulah wujud sifat. Jadi takkan ada sifat wujud dia sendiri. Tak ada. Min haisul wujud. Memang sifat bukan lain pada zat. Pasal dia tak boleh ada sifat semata-mata sifat. Ya. Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zat. Ni kalau kita sebut ambil baju saya, baju putih. Tak ada baju boleh ke putih ni ada? Betul? Macam mana boleh ada putih? Kalau itu baju dengan putih, huah-huah hiah-hiahlah. Bukan ada hal lain. Tarikh beza, tapi hakikatnya sama. Pasal dia tak ada baju, tak ada putih. Dia tak boleh ada putih, tak ada baju. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Boleh? Boleh? Yang ni pandang pada sudut tu dulu. Pandang, bagi faham untuk orang tu dulu. Tiada lain daripada wujud zatnya. Tengok kita dengan Allah Ta'ala. Siapa dulu? Kita dulu ke Allah Ta'ala dulu? Jadi kita, zat kita, zat Allah, zat Allah. Lain tak? Lain. Boleh tak ada kita tanpa Allah Ta'ala lagi jadi? Betul? Ada tak wujud kita? Diwujudkan. Bukan wujud. Min haisul wujud, Allah saja wujud. Hakiki wujud. Zati wujud. Wajib wujud. Hakiki wujud kita asal ma'dum, jaizul wujud, mungkinul wujud, diwujudkan. Aujadana Allah, Allah bagi ada kita. Jadi min haisul wujud, kita datang lagi pada dia, kita menumpang dia bobi itu, kita dia yang bagi jadi, limpah kurnia dia ada kita. Tak akan ada kita melainkan dia yang jadi yang kita. Mana mungkin ada kita tanpa ada keberadaan dia? Mana boleh? Mana boleh? Pasal kita tak boleh berdiri sendiri. Kita tak boleh berdiri sendiri. Ngaji tauhid, takrif tu untuk faham kat ni. Tauhid ni.
Mana boleh ada kita melainkan Allah lah bagi ada kita. Allah dia qaim bi nafsi, dia huwal hayyul qayyum. Kita tak boleh qaim bi nafsi, kita qaim billah. Kita hanya boleh ada dengan adanya Allah bagi ada, bergantung kita ke Allah Taala. Ha. Kalau kita bergantung kita ke Allah Taala, yang tu nak menunjukkan kena rasa berhajat sungguh, ya Allah, ya Allah. Ha tu. Ya, itu hubungan tauhid kita dengan Allah Taala. Ha, satu kalau i'tibar kita dengan Allah Taala, kita ni sifat dia. Tak mana kita sifat ni? Allah qama bi nafsi, kita qama billah. Kita sifat. Boleh. Allah dia muqaddam, kita muakhar, siapa? Dia qadim. Kita baru. Kita ada ni, dia bagi ada kita. Bukan sama. Mana ada sama? Lain. Mana ada sama? Lain, ghair. Ghair. Sama kita dengan Allah. Orang tak faham tu yang ha, tengok dia awal-awal dah satu lah, dah faham sama. Hei. Ha. Pasal zat lain. Ini keadaan kufur yang akan jadi pada makhluk yang tak faham dalam masalah ni, khususnya geng-geng makrifat-makrifat ni tak faham disiplin ni kafir. Pasal apa kafir? Mensatukan antara zat makhluk dan zat Allah Taala. Out. Out. Okay. Out dah apa? Kufur. Keluar daripada ajaran Islam. Maksudnya kau tak itirah Nabi Muhammad tu. Tak kita lah tu eh. Kau tak itirah Muhammad Rasulullah tu. Muhammad tu siapa? Tuhan. Nama pun Rasulullah, utusan Allah lah. Maksudnya makhluk Allah, sabit zat makhluk. Ha. Atas nama sifat, sabit sifat. Sabit sifat. Jangan nafi sifat. Tapi dalam sifat dengan zat, besar tu zat tu yang nak disebabkan. Bukan sifat. Sifat ni tab, matbu. Tabiat, sorry. Sifat, dia ngikut. Kita ni, ngikut. Apa, apa Allah Ta'ala tentu kita. Kita belajar kudrat iradat. Ilmu Allah Ta'ala. Kita ni daripada ilmu dia. Kita ni daripada iradah dia. Atas nak faham kebergantungan kita pada dia macam tu. Hubungan kita dengan dia macam tu. Di atas dia bagi kita nak berjalan, hati macam tu, jasad macam mana, apa makan, dah ke nak air, dah besar ada duit, bini kahwin, dapat anak, Allah yang anak aku, tanam pokok, tanam Allah kita buat pokok, bukan aku kita buat. Ha, tu pelajaran tauhid. Ha, bukan zikir-zikir, oh pandang aku tengok aku tidak, aku tidak pandang dia, melainkan dia pandang memandang, pandang memandang. Ha, benda mana-mana. Tu arif tu sifat qalbi, yakin tu ada tawajuh ke dia kan? Sedar kita tawajuh dia, rasa berhajat ke dia tu. Mana tadi? Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zatnya, kerana zat itu adalah wujud sifat itu, kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Kerana zat itu, zat ni adalah wujud sifat. Ada zat adalah wujud sifat. Bahasa kita, ada zat, adalah sifat. Tak ada zat, tak ada sifat. Jadi, sifat ni main mana? Sifat ni main pada zat. Ha. Jadi, yang sebenarnya, dari segi wujud, wujud sifat ke wujud zat? Wujud zat tu. Pasal, ada zat, ada sifat. Tak ada zat, tak ada sifat. Ha. Jadi, yang wujud sebenarnya apa? Zat lah. Ha. Yang wujud sebenarnya zat. Satu atas istilah ilmu tauhid kita, mutakalliman summa sifatu zat, mutakalliman summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Kita ni pandang pada wujud, memang kita bukan lain daripada, kita bukan lain daripada Allah Taala. Macam apa? Kita ni sebelum kita ada,
Kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Ha, mana ada lain kita daripada Allah Ta'ala. Boleh faham saya sebut itu? Boleh faham itu? Dengarlah itu. Dengarlah. Kita ni sebelum kita ada, kita dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ni dalam kehendak Allah Ta'ala. Bila kita dalam ilmu Allah Ta'ala, apa? Kita tak ada lagi. Yang ada siapa? Allah. Masa tu lah, masa tu lah. Masa tu lah, kita tak ada lagi. Sekarang dah ada. Jadi sabit zat kita. Tapi jangan lupa usul. Asal. Jadi wujud siapa? Allah. Kita diwujudkan. Ha. Jadi kena sedar sentiasa kita punya pergantungan ada ni dengan bergantung kepada Allah wujud aku. La ilaha illallah. Ha. Baru faham tauhid, baru faham beza antara zat sifat. Mensatukan zat dengan sifat. Macam seolah-olah kita ni pergi balik mana? Kita pergi balik duduk dalam ilmu Allah Ta'ala tu. Mana boleh kita ada macam ni, tak boleh balik lah duduk dalam ilmu dia. Memang kita sebelum ada dan sekarang ni pun ilmu Allah Ta'ala tak bertambah, tak berkurang. Kita belajar ilmu Allah Ta'ala. Bukan diusaha, bukan lupa-lupa, lalai, tak sengaja. Tidak. Dengan sengajanya dia buat kita. Jadi memang sabit zat kita. Itu disebabkan hubungan kita ke Allah Ta'ala lah sikit. Kita nak faham definisi tu, memang nak faham situ lah pun. Sebab apa? Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Maksud ada tu maksudnya ada zat adalah sifat. Tu bahasa dia. Maksud, bahasa lama tu dia memang nak baca tu kena berhati. Zat itu adalah wujud sifat. Maksudnya apa? Zat, bila zat ada, adalah ada sifat, barulah ada sifat. Ada zat, baru ada sifat. Ada Allah, barulah ada kita. Tak ada Allah, yang mana boleh tak ada Allah? Yang boleh tak ada kita. Kita tak ada, ya. Tak ada Allah, ghairu ma'qul. Mana boleh? Mana boleh? Mustahil kan? Kidam, tak ada akidah kita. Boleh. Zat itu ada, adalah barulah ada wujud sifat. Okay. Jikalau tiada wujud zatnya itu, kalau zat tak ada, macam mana? Nescaya tiadalah diperoleh wujud sifat. Jadi sekira-kira wujud, ni min haisul maujud, wujudu zat fakanatil sifat, adalah sifat. Bila apa wasifatu la takunu illa bizat, sifat takkan dia boleh wujud, takkan boleh ada melainkan dengan ada zat. Jadi bab min haisul wujud, min haisul wujudiyah, sifat bukan lain daripada zat. Min haisul wujud, jadi kena faham haisiyah dia, dari sudut mana, angle mana yang ghair, angle mana yang ain. Itulah angle mana yang kata kita ni, kita atas kita bicara sifat bukan zat, definisi ta'rif mafhum. Memang sifat ialah sifat, okay? Zat ialah zat. Waktu zat sifat pula bukan lain pada zat. Tak, mana yang bukan lain? Min haisul wujud. Maksudnya apa? Tak boleh wujud sifat melainkan mesti wujud zat dulu. Tak boleh wujud sifat melainkan wujud zat. Tak mungkin wujudnya sifat kalau tak wujudnya zat. Jadi haisul wujud, sifat tak boleh ada melainkan ada zat. Maka wujud min haisul wujud, sifat adalah zat. Boleh? Boleh Adam tu. Maksudnya tu bukan boleh sampai makan kacang. Tera tak makan kacang ni pun bukan kacang juga, nak faham. Boleh faham sebenarnya. Hati sikit. Sebenarnya zat dengan sifat ni semua pada kedudukan sama-sama wujud tu lah. Dia bukan sama-sama wujud. Dari segi nak boleh wujudnya zat tu, bukan sama-sama wujud. Kebolehan wujud sifat di atas wujudnya zat. Di situ. Ayat dia macam tu.
bukan dari segi sama-sama wujud. Tak sama wujud zat, wujud sifat. Nah, kita sebelum ada, kita dalam ilmu Allah Ta'ala. Okey. Ilmu Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ke? Ilmu dia, zat dia, zat dia. Okey. Jadi bila dia ada dengan kita, kita lain. Jadi min haisun wujud tu, tak boleh ada kita melainkan Allah Ta'ala bagi ada. Dan tak takkan sabit ilmu Allah Ta'ala melainkan mesti sabit zat dia. Boleh? Betul kan? Ha. Dari segi haisul wujud, mesti zat tak boleh ada melainkan, sorry, sifat tak boleh ada melainkan tapi amin haisul wujud. Pandang haisul wujud tu, sifat tak boleh ada melainkan sabit zat dulu. Itu yang mukaddam akhir tu mesti faham itu. Baik. Sama sini bukanlah maknanya zat dengan sifat tu ada benda-benda yang sama. Ah, tapi bahaya sikit bahasa sama tu. Jangan guna bahasa sama. Kalau kata sabit wujud sifat. Ini tak, ini baru baru orang pertama ni, orang kedua. Masuk orang ketiga lagi. Ha, cerita orang ni. Ha, sama. Ha, dia dapat sama. Yang sama pula sama. Ha, orang keempat, orang kelima. Ha, kan bahaya gunakan bahasa yang boleh membawa pada makna lain. Satu kena dengar elok-elok. Pasal boleh jadi zat ni 7, 8, 9, 10 generasi macam mana? Ha, tu yang duk cerita tu je. Kuliah dia semua cerita tu. 20 kuliah duk cerita tu. Cerita apa? Tengok cermin, tengok cermin, tengok cermin, tengok cermin. Tengok cermin, tengok cermin. Aku-aku, ya. Sagi sebab apa? Wa ma ramaita iz ramaita. Walakin Allah rama. Duk cerita apa? Allah yang lontar. Bukan aku lontar. Allah lontar. Allah lontar. Allah lontar. Ha. Apa masalah ni? Ada masalah ke? Ha. Tak boleh faham zahir tu. Allah lontar min haisu wujud. Ha. Kata kita lontar min haisul kasab. Min haisul kasab. Ni Allah lontar disebab khalik, khalqi dia. Kuah dia. Kita lontar dan dibagi kita, kat kita kasbu, nisbi, idafi. Sandar kat kita, kita yang lontar. Kita lontar. Kita makan ke Allah makan? Allah makan kapi tu. Allah makan. Tak kapi kau disebabkan perbuatan tak sepatutnya pada perbuatan Allah lah. Alhamdulillah. Ah, sikit. Jadi situlah kan. Nanti tu. Jadi pandang dari segi nak boleh wujudnya sifat, tak boleh wujud sifat. Mereka wujudnya zat. Ah, pandang dari segi tak boleh ada sifat sendirinya. Melainkan dengan wujud zat. Barulah wujud sifat. Ini yang martabat ni kan? Ha? Tabiat marbu' yang ni yang kata imtiazat yang kena kenal tu. Jadi imtiazat ah tadi. Ah, tadi tu imtiazat yang tadi ya. Yang ni bukan imtiazat. Ni tawahud. Tapi bukan tawahud. Tawahud wujud. Wujud. Ah, wujud makhluk berhajat pada wujud Allah Taala. Mana mana boleh kita ada kita wujud sendiri? Allah memang sedia wujud, ah, kan. Jadi berhajat kita kepada wujud dia. Ah, cuba kat kita ni disebah dia yang wujud, ah, kita muakhir, dia muqaddam. Ah, dia muqaddam. Dia awal, kita dia matbu', kita tabi' dia. Betul. Yang tu martabatan lah, situ martabat. Kalau martabat. Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Jikalau tiada wujud zat itu, nescaya tiadalah diperoleh wujud sifat itu. Kerana sifat itu tiada boleh ada sendirinya. Ha, situ lah. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Nama sifat apa? Sifat apa? Maqama billah. Kalau disebab kita makhluk, makhluk maqama billah. Ha, tu tauhid. Yang tu takrif dalam pembahasan kan. Kita tauhid kat mana? Kita kita maqama billah apa? Kita ni berdiri dengan Allah Taala. Kita tak boleh berdiri sendiri. Eh, tak. Kalau kita sebut tu berdiri dengan sendiri, kita ni boleh berdikari, berdiri atas kaki sendiri.
Dari sudut kita kasar, kita tak perlulah bergantung pada orang. Ya. Tapi bawa hati, mana boleh kita berdiri sendiri. Kita ni hanya, kita ni qaim maqama billah. Dapat usaha pun walaupun hebat, tak hajat pada orang. Ya Allah, kat orang memang aku tak hajat, tapi aku memang hajat dengan kau. Aku takkan boleh ada apa, melainkan kau yang beri. La quwata illa bil ubarri'u min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika. Ya Allah, aku lepas diri daripada kebolehan aku, daya upaya aku, aku tinggalkan larangan kau, dan aku boleh buat taat apa yang kau suruh. Aku lepas diri daripada diri aku kepada semua kurniaan kau. Dengan tu aku boleh tinggalkan benda yang kau larang, dan dengan kurniaan kau aku boleh taat kepadamu. Ini prinsip ulama sebut, semua benda rasa fadlu minallah. Azam min fadli. La tafrahuka ta'atu li'annaha barazat minka, walakin wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan seronok, gembira, seronok dengan ibadat taat yang kita buat, yang seolah kita boleh buat taat tu. Tapi wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika, tapi seronoklah nikmat taat tu pasal apa? Allah lah yang beri kita upaya yang taat. Dialah menzahirkan taat tu boleh datang ke kita. Di tauhid. Tauhid tu. Okey. Jadi sifat tak boleh berdiri sendiri. Melainkan dengan zat. Melainkan dengan zat. Atas kita bicara ke makhluk, makhluk tak boleh berdiri sendiri. Melainkan berhajat, berdiri ke orang ta'ala, bergantung ke orang ta'ala. Bersalahan zat boleh ada sendiri. Bersalahan zat, zat khasnya atas bicara Allah, memang zat Allah qa'im bin nafsi. Kidam, siap. Belajar akidah lama kan. Itu yang kata kita belajar ni, ni formulasi tau, semua kita belajar tu. Dah pati lah sifat 20 ni. Pati lagi. 19, satu ni macam mana nak? Dia similarity kan, differences dia. Similar dia di mana? Sifat bukan ghair zat. Itu similar dia. Dia punya differences macam mana? Eh, zat lain, zat Allah lain, zat makhluk lain. Ha tu dia punya differences. Bersalahan zat boleh ada zat, memang dia ada sendiri. Qaim bin nafsi, khas bicara kita mesti zat ni, tak ada lain, zat Allah Ta'ala lah. Atas kita nak faham ke makhluk, zat mesti, zat dia mesti, dia memang ada, barulah sifat boleh ada ke dia. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Itu zat saja boleh ada sifat. Itu kita boleh ada sifat siapa? Pasal Allah bagi jadi zat kita. Satu, kita ada sifat. Satu, jangan nafikan zat makhluk. Jangan nafikan zat makhluk. Nafi zat makhluk kufur. Sorihan. Terang-terang kufur. Na'udzubillah. Maka wujud sifat itu satu. Satu ia dengan wujud zat. Yang ni nak faham yang elok ni. Jadi wujud sifat itu satu dengan wujud zat. Sebab wujud satu ya. Itu yang dia panggil, saya ada sebut sekali lalu lah, apa dia? Wahdatul wujud. Bahkan kita tauhid bukan saja wahdatul wujud. Wahdatul sifat. Wahdatul afaan. Wahdatul milik. Asar tu. Semua kena faham macam mana. Itu yang kena faham dia punya differences dengan similarity. Allah bagi zat kita, ada zat kita, ada hidup kita, memang dia bagi kita, ada ilmu kita, dengan tu ada perbuatan kita. Kalau kita tulis ni, kesan tulisan kita kan macam tu kan. Dan semua kita ni adalah, semua kita ni adalah kesan perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Satu sudut kat kita, istilahnya, yang ni ayat kecil, dia ada, ada ayat besar yang anda faham. Ni ayat kecil, ni satu jumlah kecil, macam mana?
semua jumlah kecil-kecil-kecil-kecil ni semua ni himpunkan pada jumlah yang besar. Boleh? Faham tak? Of course. Contoh-contoh nak faham ke? Jadi maksudnya dibagi jadi kita ada sabit zat kita, sifat kita, kalau ni sifat ada perbuatan-perbuatan kita, kesan perbuatan kita, semua kita ni hatta zat kita bergantung pada wujud dia. Jadi wujud kita dengan wujud dia satu wujud dia, tahu mana? Yang bersifat wujud satu wujud, tahu mana? Wujud yang wujud hakiki, wujud wujud zati, wujud wajibul wujud, wujud yang memang wujud dia wujudi satu lah. Kita asal makdum, kita bukan mawujud, kita diwujudkan. Kita atas nama wujud pun pasal Allah Ta'ala dah lagi wujud, kita wujud. Atas nama wujud, kita wujud jaizul wujud, mungkinul wujud. Atas pandang pada realiti kita ni makdum, tak ada kita ni, lepas tu diwujud, kita mungkin wujud, jaizul wujud. Bukan wujud kita wujud Allah, sama Allah wujud wujud ni, kita wujud wujud ni, wujud zati kita wujud zati. Woi, subhanallah. Allah wajib wujud, kita wajib wujud. Mana pula wajib wujud? Mampu lagi wujud apa? Dulu lam yakun syai' amazkura, wujud apa? Ma'dum. Ha tu, ni faham realiti dah. Ha ni tauhid yang kalau tak faham betul-betul disiplin ni, ni tauhid asas ni. Bukan ngaji makrifat tinggi-tinggi jadi PhD tu. Tak, asas ni. Yang ni kau tak faham, macam mana kau nak faham tauhid? Baik. Satu, nama kitab tu best tu. Apa dia? Ha, nak tahkik tu. Faham betul-betul tu. Dia tu syarah dah. Saya syarah lagi. Saya syarah tu untuk faham syarah dia. Tu pun ni sebab saya, saya sifat. Dia zat. Saya tabik, dia matbu'. Saya muakhir, dia muqaddam. Ni. Ini itibarnya dia. Ada lagi tak? Ni jumlah kecil. Besar lagi. Satu, ada hubungan kita. Ni kita murid, ni guru. Itu tu kan. Saya boleh baca pun ada guru. Ha, guru tu. Guru besar kita, Muhammad SAW. Besar lagi siapa? Allah. Letak betul-betul. Muhammad ila Muhammad. Allah ila Allah. Muhammad SAW. Allah ila Allah Jalla Jalla. Guru ila guru. Ibu ila ibu. Kawan ila kawan. Makhluk ila makhluk. Jangan silap letak. Tapi bagi betul level dia. Takkan mak bapak sama dengan Nabi Muhammad? Takkan guru ialah Nabi Muhammad? Bukan. Guru ialah guru. Muhammad SAW ialah Muhammad. Guru bukan Nabi, bukan Rasul. Mak bapak bukan Nabi, bukan Rasul. Mak bapak ialah bapak. Rasul pun bukan mak bapak. Tapi letak tempat masing-masing. Ada takluk yang kena belajar. Macam mana? Adab, hubungan. Ha, jangan nanti hak Rasul bubuh kat Allah Ta'ala. Kat kita bubuh pun tabat wujud Allah Ta'ala. Ha, tu. Kalau tak faham, kena tobat mengaji lain baik pada bawah. Macam apa? Oi, ni bawah ni, ni bawah ni. Cuma yang ni kita bawah ni rumusan dengan apa dah belajar daripada bawah tu. Tak ada balik, dengar balik daripada satu. Ada pula rakaman pun ada kan. Ada Facebook apa, kau tengok balik daripada satu, satu. Kalau ada yang dah sesat, dah terlajak punya, boleh patah balik, tak mati, tak apa. Mati patah balik tak boleh lah. Sebelum mati kena bagi betul semua perjalanan. Saya kena bagi betul, saya dulu kena bagi betul. Memang saya dalam proses betul. Itu yang duk guru-guru lagi. Ada bawah pimpinan guru lagi. Bukan pandai-pandai ni. Jadi sifat tu tiada boleh. Zat adalah sifat. Mana tadi? Wujud tu. Maka wujud sifat itu satu ia dengan wujud zat. Tiada dua. Tiada dua kali adanya ada wujud. Wujud tak ada dua kali. Wujud mana tak ada dua kali ni? Wajibul wujud. Ke bahasa mudahnya, wajibul wujud. Kidamul wujud. Baqa'ul wujud, tak ada dua. Kita dah belajar dalam wahdaniyah kan. Tak susahlah nak hadam. Sifat
hayat tu yang kita ajar punya. Hidup, siapa hidup? Allah hidup. Siapa yang memang hidup? Wujudi, wajib wujud. Wajib wajib hidup siapa? Kita? Mungkinul, mungkinun hidup, mungkin hidup. Harus hidup. Masalah boleh mati. Akan mati. Takkan tak sedar akan mati. Kan dulu pun mati. Kuntum amwatan fa'ahyakum. Allah bagi hidup kita. Tiang kena sedar kita ni. Boleh hidup siapa? Allah sentiasa bagi nyawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Faham tauhid boleh tak? Oh, datang zikir. Zikir pun dengan sedar. Aku ni Allah yang bagi ada. Allah bagi hidup. Allah bagi kedekat. Allah, Allah. Itu kena banyak zikir. Cari jalan. Atau kita belajar umum ni, zikir, zikir hadirkan apa yang kita dah faham dengan belajar ni. Amin ya Allah. Tanpa zikir tak boleh dapat. Dia kalau tak zikir, bukan ahli zikir, betul tak, tak zikir pun tak faham, tak boleh tak? Tak dapat. Pasal nak kena faham. Bila tak ada ilmu, zikir tak faham, ah tu yang masuk parit tu. Tu yang masuk gaung tu, macam apa? Dia zikir, dia tak faham tapi nak dapat ilham, nak dapat ilmu laduni konon. Ilmu laduni, cuba cerita tu, aku nak tengok kau faham tak faham. Nak dapat ilmu laduni, syarat dia berguru. Mesti berguru dulu baru dapat laduni. Nah, Nabi Khidir orang selalu sebut tu, Nabi Khidir dapat ilmu laduni ya. Nabi Khidir ni siapa? Nabi ya. Nabi ni apa? Direct dengan Allah Taala ke dapat wahyu dengan Jibril? Nabi ada guru tak? Ha? Dia dah dapat laduni pun berguru eh. Guru pula bukan guru dengan sebarang manusia, guru dengan manusia yang betul. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah ada haka dengan Allah Taala, tu guru dia. Ha. Rasulullah sendiri orang Taala sebut allamahu syadidul quwa. Mengajar ke Rasulullah ni syadidul quwa, Jibril yang hebat kekuatan dia. Zumiratin fastawa. Jangan cerita tu Jibril tu. Tapi ada guru dia. Kalau Nabi Khidir dalam dunia ada guru, kita tak ada guru apa-apa, tiba-tiba dapat dalam dunia. Nak berbual dalam guni boleh lah. Campak dalam luk tu. Memapuh ke luk. Kenapa? Tak ada guru. Dalam dunia apa? Ha. Tiang bila tak ada guru memang merepek lah. Kalau guru pun guru yang tak dapat hafizahullah tu. Tak dalam muhafazah Allah Ta'ala. Dia pun tak jaga syariah Allah Ta'ala. Tak jaga disiplin ilmu ni. Gagal juga. Ha. Alhamdulillah. Jadi wujud sifat satu dengan wujud zat dari sudut tak boleh sifat ada wujud dia sendiri, melainkan zat lah yang memang ada wujud sendiri. Khas atas kata wujud sendiri ni Allah. Memang kalau atas kita bicara ke makhluk, sifat makhluk dengan zat makhluk pun situ pun kita boleh dah faham lah. Mana boleh ada sifat makhluk ada wujud sendiri, melainkan adanya zat tu sendiri barulah boleh zat, boleh sifat tu ada zat, barulah sifat boleh berada di zat. Kalau zat tu tidak ada wujud dia, mana mungkin sifat boleh ada di zat itu? Kalau zat tu sebenarnya sifat, mana boleh sifat berada di sifat? Sifat hanya boleh ada di zat. Sifat dia mesti koma bizat. Sifat tak boleh, sifat tak boleh sifat koma bisifat, tak boleh. Tak boleh. Ha, tu disiplin. Kalau kita tengok ke makhluk pun memang itu disiplin dia. Tu disiplin dia. Kalau kita plaster simen, boleh plaster simen dekat, nak plaster dinding, dinding tak ada tapi kita plaster. Plaster ni ada. Tapi dinding tak ada, plaster. Plasterlah plaster. Boleh. Mana boleh dia koma dekat sesuatu yang tak ada? Mana boleh? Mesti koma dekat zat dinding. Ha tu? Mesti ada. Jadi atas konsep tu, dinding ialah zat. Nak plaster tu, sifat. Jadi saya sama suka macam triangle tu. Tiada dua kali adanya. Wujud takkan ada dua kali. Sekali lagi sebut. Wujud mana tak ada dua kali ni? Wujud yang wajib wujud takkan ada dua kali. Wujud yang kidam takkan ada dua. Nanti yang istilah ulama kita sebut wahdatul wujud.
asal kan bab wujud ni satu lah. Tak mana wujud yang satu ni, wujud yang wajibul wujud, wujud yang wujudi, wujud yang hakiki wujud, zati wujud Allah tu satu lah. Kita ni tak duduk martabat wajibul wujud. Kita ni jaizul wujud, mungkinul wujud, atau umum bahasa macam tu. Atau konteks kita dengan Allah Ta'ala macam mana? Wujud kita bergantung kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi atas konteks itu, kita bergantung pada wujud Allah Ta'ala. Allah zat, kita sifat. Siapa? Kita bergantung pada zat dia. Zat kita bergantung pada wujud zat dia. Tak, mana boleh dia zat dia tak ada. Kita aset tak ada. Tak boleh berdiri sendiri kita, melainkan Allah bagi ada kita mana. Nak kata tak ada Allah Ta'ala mana mungkin. Kalau andai katalah, kalau fikir tak ada Allah Ta'ala, kita lagi tak ada dan tak mungkin boleh ada kena. Kalau Allah ada, Allah boleh ada, memang dia ada, memang wajib ada. Kita ni dari segi kebolehan boleh aja Allah Ta'ala terus tiada kita. Macam mana azali lu tak ada siapa, yang ada hanya Allah Ta'ala, boleh. Tapi kita ni termasuk dalam mungkin sayujat. Dia nak ada kita, alhamdulillah dia bagi ada kita. Dah kita ada, dia bagi ada kita, kenalilah kedudukan kita ni. Dia ada kan, bukan sendiri ada. Nanti yang kena belajar. Kaedah memang lupa. Kita nak rasa Allah wujud pun tak nak. Na'udzubillah. Tiang, kalau nak rasa wujud Allah Ta'ala, betul tak? Macam mana nak boleh duduk sampai tak sedar diri, kata terlalu ingat Allah Ta'ala. Faham, bahkan nak faham wajibul wujud pun tak boleh nak telan, mungkinul wujud, jaizul wujud pun tak boleh nak telan. Macam mana engkau nak faham, nak boleh rasa sampai kasih ke Allah Ta'ala, sampai terlalu kasih sampai lupa kepada keberadaan diri. Macam itulah kan. Awal-awal kitab pun saya ada cerita apa, saya ngaji pun Tok Guru bagi misal apa, macam mana isteri baru kahwin kan? Baru kahwin lah, dia tengok baju dia macam mana, abang bagi, abang dia kenal semua dia daripada abang. Dia pula suri rumah tak bekerja, dia tak, memang tak ada apa kat dia. Semua rumah siapa bagi? Abang bagi. Baju siapa bagi? Abang bagi. Pakai tudung siapa bagi? Tengok cincin siapa bagi? Gelang siapa bagi? Tengok cermin ada rantai, siapa bagi? Abang. Ni hamil. Hamil apa? Abang. Anak abang ni. Boleh faham saya apa? Tudung, baju. Macam tengok ni pun. Abang yang beli betul ni. Abang. Pinggan. Abang. Ha. Nisbah kedudukan nak boleh kasih tu bagi macam tu dulu. Kan? Apa? Allah bagi jadi botol untuk kita boleh pakai isi air. Allah. Dia bagi pokok boleh hidup, boleh keluarkan oksigen untuk kita bernafas. Allah. Dia bagi jadi mentari. Oh cerah dah kau punya. Oh perasaan cerah. Allah. Dia bagi mentari untuk kita. Kalau tak boleh gila macam tu, kau tak sadar perangan lah nak boleh. Oh panah tek kucing. Makan nasi, duk makan nasi mai boroi perut. Duk panah. Gitu. Panah tu risau kok bru. Duk panah. Nak tu kita ialah. Dia ialah dia. Kita pandang. Pandang tek kucing kau. Mulut duk sumbat api neraka. Pu. Saya ngaji ada guru kata apa? Lebih pada naga lagi. Naga pun berhenti juga berasap. Ini tak berasap, tak berhenti berasap dan tu. Tajam usik-usik itu sikit. Ya kalau perhati itu ayat-ayat tu guru tajam tu. Yang mana kaki rokok tu kita panggil apa esok? Mr. Dragon panggil dia. Mr. Dragon. Kenapa? Pu keluar asap, api tak ada, api keluar asap. Dragon kot keluar api. Tu pun betul ke realiti tak tahulah. Petos je ke apa? Fantasi ya. Baik. Sikit sana. Adalah sifat itu tiada boleh kemudian daripada wujud zat. Mana boleh ada wujud? Mana boleh adanya sifat kemudian daripada adanya zat? Mana boleh? Ada zat dulu, bahawa sapi ada sifat. Satu, ada zat muqaddam
ada sifat adalah muakhar. Wallahu alam. Apa makna wallahu alam? Saya syarah sekali lalu ya. Maksudnya wallahu alim. Tak ada isim tafdil. Ini isim tafdil yang laisa ala babihi. Tengok balik, ada saya ajar itu. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah. Bukan ayat itu. Tak ada ayat panjang ke apa? Tak ingat. Tak ingat lagi, tak jumpa lagi. Ya apa panjang. Wallahu a'lam isim tafdil tu laisa ala babi. Apa maksudnya? Wallahu alim. Kita semua jahil. Ni ada ilmu? La ilma lana illa ma 'allamtana. Tu tauhid. Adapun sifat nafsiah itu katakan dia, sifat nafsiah. Tak mana wujud. Wujud ni hiya huwa wala hiya ghairu. Jadi kita belajar ni rumusan tau. Nak rumusan balik apa? Tadi rumusan zat dengan sifat. Apa macam mana hubungannya? Formula nak ingat. La hiya huwa wa la hiya ghairu. Saya kalau dalam syair ingat. Summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini. Zati ada dalam matan juhara. Sebut dalam tu. Kataan ni kalau nak apa? La hiya huwa wa la hiya ghairu. Sifat bukanlah zat. Dan sifat bukanlah lain pada zat. Sifat bukanlah zat min haisul mafhum atau min haisul ta'rif wala hiya ghairu. Sifat laisa ghairu zat min haisul wujud. Dari pada sekira-kira hakikat itulah. InsyaAllah kita sambung nanti sifat nafsiah itu. Sifat nafsiah. Jadi sifat nafsiah wujud. Wujud ni dengan zat macam mana? Walaupun sekali sudut kita dah bicara, nak sebut sekali lagi supaya tahqiq lagi. Padahal dah belajar dah. Wujudu syai' adalah ain syai'. Wujudu syai' adalah zatu syai'. Wujudu syai' adalah ainul mawjud. Jumpa dah tu. Sekali lagi. InsyaAllah. Lapan lebih dah. Ha? Ya. Oh. Ingat ke perlu 7:40? Lapan 40. Tangguhlah kalau itu. Lagi ha. Esok tak ada apa sagi kan. Allah. Pasal ini lagi pun kena sejam juga tak? Memang tak ada pergi yang ke 9. Mau mohon je. Ha? Tak ada ke 9 lah. 40, 9.40. Dah semula 9.40 lagi. Mau ke sebelah. Belah setengah lagi baru berhenti. Sebab tu pun heavy. Quite heavy. Bukan heavy. Dia sebenarnya ngulang balik yang belajar dulu. Tapi tak nak tahkikkan dia. Hadah-hadahkan dulu. Kita ada break quite time juga kan. Mutlah tengok balik. Pasal belajar kalau ada yang agak nak faham, saya nak sebut jangan tinggalkan dia terus. Nanti agak-agak nak faham tinggal-tinggal tak faham langsung. Nak generate balik kepahaman tu daripada awal tu. Oh, jenuh. Pasal apa? Dengar pun dah susah payah lah. Saya tu ingat waktu 7:40. Astagfirullahaladzim. Ada hikmah lah tu kan. Bukan saja-saja saya buat. Saya rasa macam baru je. Punya panjang lah. Apa saya nak sebut ni? Masa nanti cuti pasal kita nanti. Saya Jumaat malam Sabtu. Ada kawan jegerik. Ada kuliah subuh kat sana. Kuliah dua hari Sabtu lah sini. Mungkin masa tu lewat sikit. 9:30-10 itulah. 10 tu memang insyaAllah dia lah. 10 tu pun kalau geng Ipoh. Kalau dia orang nak turun. Satu je lah kuliah. Tengah hari tu tak ada. Rasa mungkin dia datang sebab saya nak cepatkan proses ada penambahan. Bukan memang kedua. Bukan jadual kita punya kat minggu sini kan. Tapi yang jadual itu fleksibel lah. Apa sebut. Jadi ada saya Sabtu. Jadi esok tak ada.
Sabtu pun lambat sikit, jadi ada masa untuk tengok balik, telah balik, mula kerah balik, apa dia, apa dia yang sentot-sentot, apa, bentot, bangkut-bangkut, bentot, bangkut, yang mana bangkut-bangkut tu tak cukup pembesaran tu, katok lagi bagi dia tinggi sikit, gayut sikit, galang bagi pendek saya bentot. Segar-segar kan tengok pokok sikit. Cuannya apa tauhid sifat zat, bincang pun sifat zat ke, kalau ada lain memang kita bincang pun sifat zat, tapi itu jalan nak boleh sampai. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri shamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علينا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.